Eh, hari ni I ingat is a day of surprises lah. Lama I tunggu motor ni pasal I duk pakai 390 ni Duke. Memang best motor 390 Duke, tapi lama I tunggu pasal 390 Duke dah keluar lama. Jadi saya heran apa pasal KTM ni lama baru dia keluar satu 390 Adventure. I ingat dari 2016 duk tunggu. Macam-macam gambar, macam-macam sneak preview, diorang tunjuk macam-macam teori, ada denial, ada yang cakap mungkin akan keluar. Jadi lama kita tunggu. The wait is worth it because apa yang I dapat rasa hari ni, yang test ride yang kita buat ni memang complete. Ada highway, boleh test top speed, ada corner besar, ada corner kecil, ada corner turun bukit, naik bukit untuk test braking, fork dive, semua ada. And then kita ada pula off-road. Boleh dikatakan off-road tadi pasal hujan malam tadi, patutnya dia simple off-road, jadi drama. Sungguh pun begitu, orang-orang yang ada yang first timer juga masuk off-road, kita tengok motor 390 ni jatuh, kita jarang jatuh lah. Jarang jatuh. Dalam ramai masa lalu kubang selut tadi, satu je yang tumbang, yang lain semua okey. Dia very friendly. Yang bagus dia punya weight semua rendah kat bawah. Lepas tu dia punya, bila dia punya seat height ni ada tinggi sikit, tapi dia ada lowering kit. Kita boleh beli lowering kit dia, dia akan rendah dalam 2 inci. Tapi yang bagus dia punya CG semua rendah. Jadi kalau lah ke corner sikit ke, macam condong sikit, kita masih lagi boleh tekan dengan kaki. Kalau motor tu besar, berat, CG tinggi, memang kita akan terbolit. Motor ni yang saya paling suka dia punya feature bukan off-road dia. Motor ni saya suka dia punya on-road punya handling. Dia rasa macam motor naked atau motor yang ada fairing. Jadi kalau kita nak pergi macam touring, long distance, dia 1.3, 1.4 satu hari, dia boleh buat 1.3, 1.4 satu hari. Top speed dia taklah laju. Tadi saya dapat nampak 1.66 aja. Tapi dia punya cruising 1.3, 1.4 itulah dia punya sweet spot dia. Memang sedap. 1.3, 1.4 dah cukup laju. Kalau kita pergi mengembara, kita jarang bawa dah laju pasal kita nak tengok scenery. Engine heat tak ada. Itu yang best. Dia punya panas dari engine, bahang engine tak ada kat celah kaki. Banyak motor yang bahang dia panas. Fuel economy pun bagus. Motor ni tadi kita travel dekat 180 km. Satu round trip including off-road. Tapi nampaknya minyak pun tak berat banyak sangat lah. Jadi saya rasa consumption dia lagi bagus pada saya punya Duke 390 yang on-road. Motor off-road. Lain pada tu suspension mungkin adalah sikit kekurangan. Tapi itu kerana saya masih belum mengenal motor ni. Pasal dia ada adjuster, dia ada compression, rebound, semua boleh adjust senang-senang kat sini. Lepas tu preload kat bawah ni untuk dia punya main body punya suspension kat bawah, workshop dia ni, dia ada dia punya bagi tu adjuster untuk preload kalau kita nak buat apa-apa. Saya rasa bila dah kenal motor ni, boleh improve lagi 10-20% dari segi performance, dari segi handling. Power memang untuk saya dah cukup.